Pasar Curug yang sering macet. Iya, kalau Sabtu baru sama sekali. Simpang 3 Cimelati. Ya, sobat mania. Inilah Jalan Raya Cibadak Pelabuhan Ratu. Sekarang saya berada di Agen Bus Wiharyanto Sukabumi. Nah, itu sudah ada dua bus Haryanto tujuan Wonogiri. Sekarang masuk sampai ke Cibadak. Ini dia sebenarnya sudah berada di Agen Bus Wiharyanto di Sukabumi Cibadak. Kamu lagi Pak. Gambar lagi. No. Ini jalannya udah berapa lama? Jalan Sukabumi sampai? Wah, udah lama. Kok nggak ikut ke Malang? Nggak tahu jalan Malang. Boleh. Jadwal beda. Beda. Nah, nggak jauh dari situ, dari Agen langsung ke Pertigaan Cibadak. Cibadak. Ini adalah ke Bogor, Bogor kanan ke Kota Sukabumi. Nah, ketemu mobil Sukabumi pembalap. Pasar Cibadak macet, udah langganan juga nih. Pasar Parung Kuda macet lagi. Masih banyak titik kemacetan Pasar Parung Kuda sama Cicuruk. Pasar Seni. Jalan alternatif menghindari macet di Pasar Cicuruk Sukabumi. Lewatnya nanti ke kanan. Belok kanan ke Jalan Cipanggulan. Oh, Jalan Cipanggulan. Lewat sini jalannya. Bagusnya mana Mas ya? Sono. Ya. Terus sejauh 3 km. Hah? Iya. Jalan alternatif ini. Sempit jalannya. Manja. Kayak kemarin itu macetnya sejam ayo. Repot kan. Depan belok kiri. Agak lebar di jalan. Di sini kan sempit ini waktu itu.
dari jalan utama jam 9.42. Pasar Curug macet dari kemarin.
berhenti, ingat kan? Ingat. Kan berhenti waktu itu. Di kanan. Setelah 200 meter, belok kiri ke jalan alternatif Tenjoayu, Jalan Kormail Purwosari. Belok kiri ke jalan alternatif Tenjoayu, Jalan Kormail Purwosari. Terus ke jalan alternatif Tenjoayu sejauh 1 km. Salam. Oke, ada longsor di atasnya. Tanah-tanah dia tuh. Oh. Ada tiga coakan tanah itu. Turunan tajam. Ini truk. Mungkin ada yang gak kuat disini. Macem. Mana kan bakal ya sini? Mana? Nah,
koridor Pelabuhan Ratu. Setelah 200 meter, belok kiri ke jalan alternatif Tejo Ayu, Jalan Manggis. Kanan bisa, cuman nanti jalannya rusak. Ada lewat pasar Curug. Belok kiri ke jalan alternatif Tejo Ayu, Jalan Manggis. Bogor kanan. Tol Bocimi, cuman belum jadi tolnya. Kesini aja kiri dah. Sempit jelas. Setelah 800 meter, belok kanan ke jalur Jakarta, Cibadak, Jalan Raya Bogor, Sukabumi. 15 menit lewat jalan alternatif dari sebelum pasar Curug. Kalau trail kereta ini. Ini jembatan itu Pak yang semalam itu loh. Iya. Tuh sekarang ada flyover. Oh sini tembusnya. Itu jalan kereta. Iya. Iya. Jalan kereta mah. Jakarta. Belok kanan ke jalur Jakarta, Cibadak, Jalan Raya Bogor, Sukabumi. Nih, kalau keretanya dua jalur, tapi belum sampai Sukabumi. Eh, ada teta, Mak? No, teta, no. Ini sana tuh, panjang. Kanan, kanan, no. Kanan, panjang, no. Nah, ini udah masuk jalan provinsi sekarang. Bapak serem banget, ya. Ya, sebentar lagi langsung masuk tol Cigombong. Sampai Bandung malam berapa menit Cigombong? Jam 10.07. Nah, mantap ini perjalanan dari Cibadak. Mas, mana ada patung itu, Mas? Gajah, no, gajah duduk, no, gajah duduk. Main gitar ya. Satu jam tadi dari Cibadak. Sudah sama macet. Tol ke kanan. Untuk sekarang ini sementara tol baru sampai Cigombong, belum sampai Sukabumi. Cibadak. Gunung Pangrango.